Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Narasumber serta rekan-rekan peserta pelatihan e-learning. Dengan pokok materi pada siang hari ini penanganan COVID-19. Sub materi peran PLKB, PKB dalam pencegahan COVID-19. Untuk mempersingkat waktu, kami mohon Bapak Narasumber untuk segera menyampaikannya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman PKB di Kayak Kelimatan Barat yang saya hormati. Pelajaran ini hari ini kita salam. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana tujuan hidupnya kita bisa berkembang dan jelas dan manfaat dari menjaga COVID-19. Jadi kesempatan pertama yang saya sampaikan di teman-teman tentang tujuan hidupnya PKB adalah PKB memiliki pengetahuan mengenai konsep dan penyebaran virus corona. Jadi sebelumnya di materi yang kita sampaikan PKB sudah kembali tentang konsep dan penelitian tentang virus corona. Dan nanti kalau pengetahuannya itu kami harapkan PKB dapat memberikan pembelajaran kepada warga masyarakat lainnya, karena konsep dan penelitian tentang virus ini harus dilakukan secara benar. Dan PKB memiliki keterampilan dalam upaya membantu penanganan virus masyarakat penyebaran virus corona. Jadi dengan keterampilan AIE, nama ini menjadi cukup dari PKB dalam program tangga bencana. Ini bisa diberdayakan untuk melakukan komunikasi informasi dan edukasi kepada warga masyarakat bagaimana penanganan dan mencegah penyebaran COVID-19. Dan tentang manfaat PKB siaga COVID-19, yang terakhir yang pertama adalah membantu masyarakat mendapatkan pemahaman terkait virus corona dengan baik dan benar. Kita tahu teman-teman PKB, virus telah mewabah, bahkan sampai hari ini korbannya sudah mencapai 6.000 lebih, bahkan yang sudah hampir mencapai 100 orang. Ini artinya bahwa perlu segera upaya-upaya pencegahan ini dilakukan oleh kita semua teman-teman sebagai PKB. Informasi yang salah tentang COVID-19 ini banyak, ya, tapi yang tidak benar atau hoax, ya, ini perlu diantisipasi oleh sampaikan informasi yang benar dengan prinsip dan pengertian COVID-19 yang kembali dijelaskan. Kemudian teman-teman PKB dapat membantu memperkecil potensi penyebaran virus corona di tengah masyarakat. Ya, kemudian dapat membantu mencegah masyarakat agar tidak terpapar virus corona. Caranya bagaimana? Seperti yang sudah disampaikan kemarin, dapat melakukan dengan PHBS dalam dan sehat. Ya, lakukan olahraga, lalu cuci tangan, memang dari ladang misalnya terlihat tidak cuci tangan, maka cuci tangan pakai sabun dan baju yang sudah dipakai kemarin dan dimakan kalau perlu segera dicuci. Kemudian memperlakukan physical distancing atau juga social distancing, jaga jarak, ya. Tetap tinggal di rumah, jangan ikut pertemuan ataupun adalah pertemuan orang banyak dan selalu menjaga jarak. Tetap tinggal di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan ibadah di rumah. Dan juga membantu memfasilitasi masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masyarakat yang terpapar dalam corona. Jadi karena PKB ini memiliki link ataupun jaringan komunikasi dengan pihak terdekat, ini dapat menjadikan potensi bagaimana kalau terpapar masyarakat yang terpapar di rumah segera difasilitasi untuk dapat menolong. Jadi seperti itu materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini dan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar segera diantisipasi dan segera dilaksanakan. Dan kami tetap tinggal di rumah, jangan kemana-mana, jaga jarak, jangan mudik karena ini dapat menyebabkan. Baik, kita bagi Anda semua teman-teman membuat resmi atau dikasih dari materi yang sampaikan agar segera nanti dikirim melalui link yang sudah ada. Dan awal teman-teman memiliki pertanyaan atau ingin
silakan nanti bergabung di grup WA yang ada. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau teman-teman jangan lupa secara singkat kalau ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Selamat tinggal puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Adi. Demikian tadi Bapak Ibu peserta pelatihan learning jaga COVID-19 yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber. Untuk sesi ini mungkin kita tidak ada tanya jawab dan kita cukupi waktu sampai di sini. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.